Ini adalah seekor tikus. Tikus inilah yang digunakan dalam percobaan yang nantinya akan mengguncang dunia sains. Tikus ini sebenarnya tikus putih biasa yang sering kamu temukan di pet shop. Tapi hidupnya berubah setelah bertemu dengan pria ini. Bruce Frederick Skinner, atau sering dikenal dengan nama B.F. Skinner. Ia lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Susquehanna. Mulanya, ia ingin menjadi penulis. Namun, karena tidak berhasil, ia memutuskan untuk putar haluan dan bergelut dalam bidang psikologi. Pada eksperimen yang sesungguhnya, seekor tikus, bukan tikus ini tentunya, diletakkan di dalam kotak yang sekarang dikenal dengan Skinner Box. Dalam kotak itu, terdapat sebuah tombol yang nantinya ketika ditekan oleh sang tikus akan memunculkan makanan. Dan inilah tombolnya. Saat ditinggalkan sendirian, di dalam kurungan, tikus ini bergerak, bereksplorasi. Ia mencoba menekan-nekan tombol. Ternyata, setelah tombol ditekan, ada reward, yaitu uang yang muncul. Kemudian, tikus bereksplorasi lagi. Ia menekan pintu, tapi tidak ada yang muncul. Begitu juga ketika ia menekan tembok dan lantai. Tidak ada yang muncul. Tikus pun menjadi sedih. Ia sedih dan kecewa. Lalu, tikus ini mengalami proses belajar dan akhirnya ia mengerti. Jika ingin mendapatkan uang, maka ia harus menekan tombol. Tikus pun merasa senang. Dan ia menekan tombol lagi dan lagi. Agar mendapatkan uang yang banyak sekali. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya, Dr. Skinner. Hari ini kita akan membahas tentang teori belajar bersama dengan tikus saya tercinta, Ia. Ia? Ia? Pada dasarnya, setiap stimulus yang dimunculkan akan berinteraksi satu dengan lainnya. Dan interaksi ini yang akhirnya mempengaruhi respon yang dihasilkan. Respon yang dihasilkan tersebut juga memiliki berbagai konsekuensi yang akhirnya akan mempengaruhi lagi perilaku individu. Oleh sebab itu, menurut Skinner, kunci untuk memahami perilaku individu terletak pada pemahaman kita terhadap hubungan antara stimulus satu dengan stimulus lainnya. Respons yang dimunculkan dan juga beberapa konsekuensi yang diakibatkan oleh respon tersebut. Operant conditioning melibatkan proses belajar tentang hubungan antara respon dan hasilnya. Kata kunci dari reinforcement adalah penguatan intensitas tingkah laku, sedangkan punishment adalah penurunan intensitas tingkah laku. Pertama, reinforcement positif. Dalam reinforcement ini, individu diberikan sesuatu yang disenangi,
sehingga intensitas tingkah laku akan meningkat. Berikut contohnya. Kedua adalah reinforcement negatif. Dalam reinforcement ini, sesuatu yang tidak disenangi individu dihilangkan, sehingga intensitas tingkah laku akan meningkat. Berikut contohnya. Sedangkan punishment merupakan kebalikan dari reinforcement, di mana positive punishment berfokus pada memberikan sesuatu yang tidak disenangi. Sedangkan punishment merupakan kebalikan dari reinforcement, di mana positive punishment berfokus pada memberikan sesuatu yang tidak disenangi, dan negatif akan menghilangkan sesuatu yang disenangi individu. Berikut contohnya. Kemudian, Skinner membagi reinforcement menjadi dua, yaitu Ibu Tiri. Mama, mama. Aduh, ayah lagi. Aha, mama senang. Berarti lain kali aku harus dapat 100. Mau diulang? Ulang. Ini namanya primary reinforcers, yaitu reinforcers yang memiliki efek langsung pada perilaku. Contoh lain dari primary reinforcers adalah makanan dan rasa sakit. Ini conditioned atau secondary reinforcer, yaitu reinforcer yang mempengaruhi perilaku karena asosiasinya dengan primary reinforcer, misalnya senyuman atau pujian. Aha, mama senang. Berarti lain kali aku harus dapat 100. Tahukah kamu, Skinner membagi reinforcement menjadi 4 bagian berdasarkan waktu pemberiannya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, rasio schedule, yaitu penguatan tergantung pada jumlah respon yang dibuat oleh organisme. Terdapat fixed ratio schedule atau FR. Contohnya, pemberian upah Rp50.000 pada seorang tukang jahit setiap menyelesaikan 5 jahitan. Pada pengondisian ini, tukang jahit akan giat untuk mengerjakan pekerjaannya. Karena semakin banyak hasil yang ia kerjakan, maka semakin banyak uang yang ia dapatkan pula. Kemudian, variable ratio schedule atau VR. Contohnya, pendapatan tiket yang bisa ditukar dengan hadiah yang ada di time zone. Dua, yaitu interval schedules. Adalah penguatan yang diberikan tergantung pada interval waktu tertentu. Fixed interval schedule atau FI. Contohnya, karyawan dengan gaji mingguan akan lebih giat bekerja jika sudah mendekati hari gajian. Kemudian ada variable interval schedules atau VI. Di era modern ini, kita seringkali mengecek handphone untuk melihat notifikasi BBM, LINE, Twitter, ataupun WhatsApp. Padahal datangnya notifikasi tersebut tidak menentu,